Kembali lagi di Ibadah Online Ibalita Joel Kids. Teman-teman, yuk kita cek pribadi kita dulu ya. Baju rapi, cek. Oke. Temannya orang tua, asyik. Yuk kita berdoa dulu. Sebelum itu, ini apa ya? Kalian bisa tebak kan teman-teman? Iya, hari ini aku mau menangkap kupu-kupu teman-teman. Teman-teman, yuk kita tepuk tangan sahabat Yesus. Itu Yesus. Halo Yesus. Dekat Yesus. Nempel Yesus. Asyik. Yuk teman-teman kita sekali lagi. Tepuk sahabat Yesus. Itu Yesus. Halo Yesus. Dekat Yesus. Nempel Yesus. Asyik. Oke teman-teman, yuk kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa dimulai. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai ibadah online balita soal kids. Tolong Tuhan, jamah setiap anak yang menonton ini Tuhan. Dan tolong buat anak-anak yang menonton ini lebih mengenalmu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada kupu-kupu tuh, aku tangkap lah. Hei, bye-bye teman-teman, aku tangkap kupu-kupu itu dulu ya. Hei, kupu-kupu, tunggu. Shalom adik-adik. Wah, siapa di sini yang punya sahabat? Kakak juga punya loh, namanya Kak Sharon. Wah, itu orangnya, kita pagi sama-sama yuk. Kak Sharon. Halo Kak Sharon. Halo Kak Sharon. Wah. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Ayo siapa Kak Sharon? Ayo siapa? Siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Bener banget Kak. Siapa yang mau punya sahabat kayak Tuhan Yesus? Saya. Mau ya? Mau, mari kita nyanyi sama-sama yuk. Tepuk tangannya. Semangat tepuk tangan. Kita nyanyi sama-sama ya. Yesus, namanya Yesus,
teman terbaik di sini. Saya kak. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Betul sekali. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kita katakan Tuhan Yesus teman terbaik kita, betul kak Sherry? Oke kak Sharon. Semuanya siap-siap. Tuhan Yesus teman terbaikku. Tuhan Yesus mencintai aku. Tuhan Yesus mengasihi aku. Tuhan Yesus sayang aku. Tuhan Yesus teman terbaikku. Tuhan Yesus mencintai aku. Tuhan Yesus mengasihi aku. Tuhan Yesus sayang aku. Aku sangat cinta Tuhan Yesus. Aku sungguh sangat sayang. Aku sungguh mengasihi Dia. Dia terbaikku. Tuhan Yesus mencintai aku. Tuhan Yesus mengasihi aku. Tuhan Yesus sayang aku. Tuhan Yesus teman terbaikku. Tuhan Yesus mencintai aku. Tuhan Yesus mengasihi aku. Tuhan Yesus sayang aku. Aku sangat cinta Tuhan Yesus. Aku sungguh sangat sayang. Aku sungguh mengasihi Dia. Dia segalanya bagiku. Aku sangat cinta Tuhan Yesus. Aku sungguh sangat sayang. Aku sungguh mengasihi Dia. Dia segalanya bagiku. Siapa tadi namanya segalanya bagi kita? Tuhan Yesus. Hebat adik-adik semua. Adik-adik Kak Jenny, kita punya sahabat yang paling luar biasa di surga loh. Wah ya benar Kak Sharon. Sahabat kita adalah Tuhan Yesus. Betul sekali. Seperti di Mazmur berkata bahwa Tuhan itu bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Lalu perjanjiannya juga akan diberitakan kepada mereka. Coba bayangkan Kak Jenny, bayangkan adik-adik. Wah, keren ya Kak Sharon. Betul sekali. Keren adik-adik. Yuk sama-sama sebelum kita mulai firman, kita mau sembah Tuhan sama-sama, kita mau belajar lagu baru, dikatakan Yesus sahabatku, Dia menjaga kita, Dia selalu ada bersama dengan kita, mari kita percaya kepada Dia. Mari siapkan hati adik-adik, kita sama-sama sembah Tuhan, kita sama-sama katakan lagu ini dengan segenap hati yang kita punya. Yesuslah sahabatku yang selalu setia, yang selalu setia, yang selalu menjagaku, yang selalu menjagaku, tak pernah tinggalkanku. Kau sahabatku,
dari awal, Yesus sahabatku. Yesuslah sahabatku, Dia selalu setia, yang selalu setia, yang selalu menjagaku, tak pernah tinggalkan, tak pernah tinggalkan. Sebelum kita memulai firman, kakak aja untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat merema dalam hidup kami ya Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan dari awal hingga akhir ya Tuhan. Mikaela, ada apa denganmu? Apakah kamu sakit? Bagian mana yang sakit? Enggak kok, aku enggak apa-apa. Pasti kamu sakit ya? Aduh, biarkan sini kami membantumu. Enggak. Iya, Mikaela. Mana sih yang sakit? Pasti kakimu ya. Dari tadi, aku lihat kamu memegangi kakimu terus. Coba aku lihat. Kenapa kalian begitu baik sama aku? Mikaela, kamu tuh gimana sih? Ya jelas dong, karena kita kan sahabat. Sahabat? Bukankah aku sudah bohong sama kalian tentang taman yang penuh dengan bunga? Memang sih, waktu itu kita ya jengkel. Kenapa kamu berbohong sama kita? Kalau sekarang sih, kita sudah gak jengkel lagi sama kamu. Makanya, ketika kita melihat kamu terluka, kita segera kemari untuk menolongmu. Iya, karena kami memutuskan untuk memaafkan kamu, Mikaela. Maafkan aku ya, ternyata kalian benar-benar sahabatku. Waktu itu, aku sengaja berbohong
karena aku iri dengan kalian yang sangat akrab sekali. Aku ingin menjadi sahabat kalian semua. Mikaela, dari awal kami sudah menjadikanmu sahabat kami. Tapi ketika kami bertanya, kamu selalu tidak mau menceritakan tentang dirimu. Akhirnya, ya kami cuek aja kepadamu. Tapi, bukan berarti kami tidak care dengan kamu loh. Iya, Mikaela. Sekarang, apakah kamu mau menceritakan semuanya kepada kami? Pasti, pasti. Aku mau sekali. Jadi gini, ketika aku sedang menghisap nektar, tiba-tiba ada lebah yang datang dan menyerangku dan mengenai kakiku. Setelah itu, lebahnya pergi. Begitu ceritanya, friends. Mikaela, kalau gitu biarkan kita semua yang menggendongmu ya. Apakah kalian bisa? Tentu dong. Apa sih yang gak bisa buat kamu, Mikaela? Terima kasih ya, friends. Gimana kalau kita sama-sama pergi ke taman bunga itu? Aku tunjukkan tempatnya ya. Tapi kan kakimu lagi sakit. Kan ada kalian yang bakal menggendongku sampai ke sana, benar kan? Wait. Tapi kamu gak berat kan? Karena kalian adalah sahabatku yang sudah mau berkorban dengan menggendongku, aku mau menceritakan semuanya kepada kalian. Sini, aku bisikin. What? Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan, ayo, masih ingat gak sama kakak ini? Iya betul, ini Kak Steffi. Wah, sudah lama ya adik-adik kita gak bertemu ya. Yuk kita tetap sama-sama berdoa ya, supaya pandemi ini segera berakhir. Dan kita semua bisa ketemu lagi, kita bisa berdoa bareng-bareng, kita bisa memuji Tuhan bersama-sama lagi, oke? Nah, hari ini Kak Steffi mau cerita tentang sahabatnya Kak Steffi. Rahasia, masih belum Kak Steffi mau ceritain dulu. Sebelum itu, Kak Steffi mau cerita yang lain dulu aja. Nah, siapa di sini yang punya sahabat, angkat tangannya? Punya semua ya. Sahabat itu apa ya, adik-adik? Iya betul sekali, tepuk tangannya. Sahabat itu teman terbaik kita. Teman yang paling dekat sama kita. Yang selalu ada buat kita. Itu namanya sahabat. Nah, hari ini Kak Steffi mau ceritain dulu tentang sebuah benda. Ini sebuah robot ya, adik-adik ya.
sebuah robot bentuknya warnanya biru, bundar-bundar gitu, terus punya kumis. Ada yang tahu enggak? Ah, ada. Kalungnya lonceng. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Oh, clue lagi ya? Oh, yang punya kantong nih di sini ya, yo. Ketika ada siapa minta tolong, "Ah, aku butuh pulpen." Nih, pulpen. Ayo. Tahu? Iya, betul. Doraemon. Nih, Kak Steffi bawa nih Doraemon kesukaannya Kak Steffi nih. Betul sekali. Doraemon itu punya sahabat adik-adik. Siapa, ayo? Iya, sahabat terbaiknya Doraemon adalah Nobita. Nobita sama Doraemon itu bersahabat baik adik-adik. Kemanapun Doraemon pergi ada Nobita. Begitu juga sebaliknya. Nobita lagi pergi kemana, Doraemon selalu nemenin. Dan ketika Nobita nyanyi lagi nangis habis diganggu sama Jayun, dia langsung lari ke siapa? Doraemon, tolong aku. Langsung lari ke sahabatnya Doraemon. Dan ketika Doraemon yang mau ngeluarin barang-barang, yang dikasih tahu cuma siapa? Cuma Nobita. Diceritain enggak yang lain? Enggak, cuma Nobita tuh yang diceritain. Nobita, aku tuh punya alat baru nih. Mesin pencetak uang. Nah, itu yang ceritain kepada siapa? Cuma kepada Nobita. Itu. Selain itu juga adik-adik, Doraemon ini selalu berkorban buat Nobita. Ketika Jayun datang dan ingin memukul si Nobita, siapa yang datang duluan? Doraemon. Doraemon langsung lari, "Tidak! Jangan ganggu Nobita!" Dia siap melawan si Jayun. Dia mau berkorban demi Nobita supaya Nobitanya enggak kenapa-napa. Supaya tidak dipukul sama Jayun. Hah, itu dari cerita film kartun adik-adik. Di dalam hidup kita, di dalam dunia kita, ada loh sahabat yang baik buat kita. Siapa yo? Iya, betul sekali adik-adik. Tuhan Yesus, tepuk tangan semuanya. Wah, adik-adik luar biasa ya. Ternyata benar tuh rajin semuanya baca Alkitab ya. Nah, Kak Steffi hari ini mau cerita tentang sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu setia loh sama kita. Dia sahabat kita yang paling dekat sama kita. Kemana kita pergi nih ya, ada Tuhan Yesus yang menyertai. Kalau tadi di film kartun ada Doraemon, di hidup kita ada Tuhan Yesus. Ketika kita lagi sedih, ketika kita takut, siapa yang nemenin kita adik-adik? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada buat kita. Tuhan Yesus selalu ada buat kita, nemenin kita di kondisi hidup kita, apapun kondisi hidup kita. Ya kan adik-adik? Selain itu juga, Tuhan Yesus adalah sahabat yang rela berkorban buat hidup kita. Tuhan Yesus sahabat yang rela mati nih buat kita. Buat Kak Steffi, buat Kak Shirley, buat adik-adik di rumah. Buat papa mama. Karena apa? Tuhan Yesus tidak hanya sahabat yang nemenin kita. Tapi dia sahabat yang rela mati buat kita. Nah, itu perbedaannya adik-adik. Karena Tuhan Yesus sahabat setia yang tidak pernah ninggalin kita. Selain itu adik-adik, Tuhan Yesus juga seorang sahabat yang menceritakan rahasia-rahasia. Kalau kita bersahabat dengan teman kita, rahasia teman kita diceritain enggak? Pasti diceritain. Kayak tadi Doraemon, isi dalam kantong ajaibnya, cuma diceritain kepada siapa? Nobita. Kalau Tuhan Yesus cerita rahasia-rahasia surga kepada siapa? Kepada kita dong sahabat-sahabatnya. Adik-adik sahabatnya Tuhan Yesus juga enggak? Iya, kalau adik-adik sahabatnya Tuhan Yesus pasti dong diceritain. Nih, di Alkitab ada nih tertulis di Mazmur 25 ayat 14. Dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Berarti apa adik-adik? Tuhan itu ngasih tahu perjanjian-perjanjiannya kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabatnya? Kita dong sahabatnya Tuhan.
pasti dikasih tahu. Nih, waktu-waktu akhir seperti ini, ketika Tuhan mau datang, Tuhan cerita kok pada sahabatnya. Tuhan pasti kasih tahu, kasih warning, kasih peringatan. Sahabatku, Budi, Budi, aku mau datang loh. Siap-siap ya, aku mau datang. Siapin hatimu, siapin jiwamu, rajin baca Alkitab lagi ya. Aku soalnya sudah mau datang nih, aku mau ketemu kamu. Hanya kepada sahabat-sahabatnya, Tuhan menceritakan rahasianya. Lah adik-adik sudah jadi sahabatnya Tuhan Yesus belum? Oh pasti sudah, rajin baca Alkitab ya, betul kan? Karena kita sahabatnya, pasti diceritakan rahasia-rahasia yang hanya Tuhan yang tahu. Seperti tadi di Alkitab dikatakan apa tadi? Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ingat ya adik-adik, hanya kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang yang takut dan bergaul kepada Tuhan, diberitahukan rahasia-rahasia surga. Nah, siapa di sini yang mau jadi sahabatnya Tuhan? Angkat tangan. Wah, mau semua? Oke, semua angkat tangan yang tinggi ya. Dan satu tangan di dada. Sebentar, Kak Stevi mau masukin dulu ke kantong ya. Nih, Doraemon dan Nobita-nya. Sekarang satunya taruh di dadanya. Sudah? Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau sungguh-sungguh ya. Datang ke Tuhan, kita mau ngomong sama Tuhan. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk jadi sahabatmu. Tetap Tuhan jadi sahabatmu, enggak pernah capek jadi sahabatmu. Yuk kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mau menjadi sahabatku. Tuhan Yesus, tetap ya Tuhan jadi sahabatku. Dan ajar aku menjadi sahabat-sahabatmu. Setia membaca firman, mendengarkan firmanmu, dan taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Yang sudah menjadi sahabat Tuhan Yesus katakan bersama-sama, amin. Nah, adik-adik sekarang kita sudah menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Dan kita sudah sampai selama-lamanya kita akan tetap menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Shalom adik-adik. Hari ini Prayer Man mau ngajak sahabat-sahabat Prayer Man untuk berdoa. Nah, siapa yang tahu sahabat-sahabatnya Prayer Man? Nah, nih Prayer Man kasih clue ya. Banyak sekali sahabat-sahabat Prayer Man, bahkan sampai ke semua Indonesia. Terus sukanya nonton YouTube, suka pakai baju yang rapi dan ditemani sama orang tuanya. Ayo, siapa ya? Siapa ya? Nah, semuanya adalah kalian semua yang di rumah yang lagi nonton YouTube ini. Nah, halo sahabat-sahabatnya Prayer Man. Kita semua adalah sahabat dan saudara seiman dalam Yesus Kristus. Nah, sehari ini yuk sama-sama Prayer Man kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Kita sama-sama berdoa untuk menaikkan sebuah yang kita ingini untuk bangsa Indonesia. Mari kita percaya setiap apapun doa-doa yang kita hari ini naikkan benar-benar didengar oleh Tuhan Yesus. Kita minta shalom Tuhan benar-benar terjadi atas bangsa Indonesia. Kita melihat semua berita demi berita, namun kita percaya bahwa shalom Tuhan yang tetap turun atas bangsa Indonesia. Mari kita siapkan hati kita. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh shalom. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa
Allah buat damai di Indonesia. Indonesia penuh shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom, doa buat damai, doa buat damai di Indonesia. Sekali lagi kami berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan. Hari ini Tuhan, benar-benar kami merendahkan diri di hadapan tahta kasih karunia-Mu, Tuhan. Kami melihat setiap berita demi berita, Tuhan. Kami lihat, Tuhan, bencana demi bencana terjadi atas bangsa Indonesia, Tuhan. Kami merendahkan diri dan kami bertobat, Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran demi pelanggaran yang sering kali merugikan isi hati-Mu, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarkan pengampunan-Mu turun atas bangsa Indonesia ini, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarkan benar-benar pengampunan dan anugerah-Mu turun atas bangsa Indonesia, Tuhan. Biarkan shalom yang dari Tuhan turun atas bangsa Indonesia, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau yang menjamah dan Engkau yang melawan Indonesia dengan tangan-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Dan hari ini, Tuhan, kami angkat perjanjian kasih setia-Mu atas bangsa Indonesia, Tuhan. Mintakan kasih setia-Mu turun atas bangsa Indonesia, Tuhan. Biarkan hari ini, Tuhan, Engkau yang berjalan bersama dengan kami, Tuhan. Kami patahkan semua demi bencana, semua bencana dari semuanya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, biarkan kehendak-Mu saja yang terjadi atas bangsa Indonesia, Tuhan. Semua bencana demi bencana, semuanya ditahan, Tuhan, sampai waktu yang sudah ditetapkan. Kami percaya, Tuhan, bangsa Indonesia akan mengalami kemuliaan-Mu, Tuhan. Dan kemuliaan demi kemuliaan akan bangsa-bangsa akan melihat bahwa ada Tuhan Yesus atas bangsa Indonesia, Tuhan. Biarkan setiap bangsa-bangsa demi bangsa akan mengaku bahwa Engkau adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang sanggup menyelamatkan setiap kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, hanya nama Yesus yang sanggup melawat Indonesia. Dan shalom-Mu turun atas bangsa Indonesia ini, Tuhan. Shalom, 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 shalom. Mari katakan shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh shalom. Katakan Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh shalom. Kami percaya, Tuhan, setiap doa yang sudah kami naikkan semua dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang telah berdoa dan mengucap syukur berkata amin. Halo adik-adik semuanya, hari ini kita belajar bahwa kita punya sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, Tuhan Yesus adalah satu-satunya sahabat buat kita yang mau mengorbankan dirinya di kayu salib, bahkan
dia mau memberikan yang terbaik buat kita semua. Yuk, sama-sama kita mau membalas setiap pemberian Tuhan itu dengan sikap yang terbaik juga. Kita mau tutup ibadah hari ini dengan doa. Lipat tangan semuanya, tutup mata, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah jadi sahabat terbaik, teman terbaik buat kami. Biarkan mulai hari ini kami boleh belajar lebih lagi memberikan yang terbaik juga untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ikut ibadah Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Berikan kasih-Mu Tuhan seorang sahabat. Kau jadi teman yang terbaik buat mereka semua. Dimanapun mereka berada, berkati mereka keluarga demi keluarga. Buat Tuhan setiap kesepian, kekosongan yang ada dalam hati mereka, Kau isi Tuhan. Kau yang jadi teman mereka mulai hari ini Tuhan, sampai Engkau datang kembali yang kedua kalinya. Kau yang pimpin setiap hari kemanapun anak-anak ini berjalan Tuhan. Biarkan penyertaan-Mu nyata Tuhan buat hidup anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya berkat terbaik atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus hidup turun pada setiap anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aduh, capek banget aku. Hai, halo teman-teman. Tadi seru ya. Tadi aku nangkap kupu-kupu sama sahabatku. Selain sahabat yang di bumi, kita juga punya sahabat yang di surga loh. Namanya yaitu Tuhan Yesus. Kalian juga punya kan? Oke, jika kita tuh sahabatnya Tuhan Yesus, kita melakukan semua perintah yang Tuhan Yesus bicarakan kepada kita. Ya, teman-teman, yuk kita tepuk tangan sahabat Yesus lagi. Tepuk sahabat Yesus. Itu Yesus. Itu lalu Yesus. Dekat Yesus. Dengan Yesus. Asyik. Teman-teman, minggu depan kita merayakan acara Valentine loh. Hasilkanlah minggu depan ya teman-teman. Teman-teman, abis minggu depan ingat dress code-nya teman-teman. Warna pink dan warna kuning. Ya teman-teman, jika teman-teman memakai dress code-nya pink atau kuning, kalian bisa dapat hadiah loh. Caranya, kalian tinggal post ke Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini ya teman-teman. Oke teman-teman, aku pamit dulu ya. Bye-bye.